ucapkan selamat wayahtir ya pribadi. Jumpa lagi dengan Sang Eljon, salah satu MC. Bukan. Pada kesempatan ini menjadi seorang host. Guest host dalam sebuah channel YouTube yaitu Abah Mabuk Adventure. And again, and the sway and the sky. Kita akan membahas salah satu peranan penting dalam yaitu sebagai seorang yang memiliki sebuah peranan dalam dunia kesehatan. Tapi beliau ini bukan dokter. Dan uniknya lagi ada geng, Sang beliau ini ditempatkan di pelosok pedalaman yang berada di Cianjur Selatan. Di manakah itu? Tempatnya di Desa Melati, yaitu di kawasan Naringgul yang jauh dari peradaban kota. Wow. Kita langsung saja berkenalan dengan sosoknya. Seperti ini belegendengan makhluknya ternyata. Sekarang kawan-kawan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Abah Abu Adventure. Boleh Siki cakap Siki cerita bercerita tentang alkisah perjuangan seorang Anton Thomas Ginanjar atau lebih kenal dengan sebutan Paman Ewok Garabagan. Wih. Ketika beliau mengemban tugas sebagai juru kesehatan di desa, jadi bukan dokter ya, mantri. Lebih umum atau lebih dikenal dengan Pak Mantri. Bukan menteri pengairan loh, ataupun menteri kehutanan. Menteri kehutanan. Ada satu lagi. Mantri suntik. Iya, lebih umum disebut dengan mantri suntik. Ada satu lagi kalau di Baru Dapa disebutnya menteri PDAM. Mang keke ya dong. Iya. Oke, Paman, sudah dari tahun berapa Mang Ewok ini bertugas sebagai menteri di daerah Naringgul? Untuk di daerah Naringgul, Simkuring tugasnya pertama 2004. 2004. 2004 ditugaskan di Puskesmas Naringgul. Mun istilahnya itu mau orientasi gila. Terus stilisasi 3 bulan saya ditugaskan ke Desa Sukamulya. Kalau Desa Sukamulya, kalau ingat jalur Gunung Sumbul. Nah itu kelewatan kalau jalur off-roader. Ayah di Google Map tuh. Ayah Gunung Sumbul. Isinya jalur Sumbul. Jalur Sumbul. Kita berasnya ke Desa Sukamulya. Dulu saya pernah tugas di sana 8 bulan dengan keadaan jalan yang masih tanah, belum masuk listrik. Terus alat komunikasi belum ada di rumah, jadi kalau dipanggil rapat ke puskesmas lewat surat. Kalau sekarang kan ya lewat WA group, SMS. Dulu mau lewat surat ke kantor petugas desa, kantor desa. Kemarin ya surat sudah rapat ke Naringgul ke puskesmas. Itu perjalanan dari desa apa tadi teh? Sukamulya. Sukamulya ke Naringgul kan dengan akses jalan yang tidak baik ya. Ya. Saya tidak menyebutkan butut toh jalannya. Dulu kurang bagus saja. Kurang bagus ya. Ya butut lah. Berarti kan memerlukan sebuah amunisi kendaraan yang digunakan untuk menunjang sebuah tanggung jawab ya. Sebagai seorang mantri suntik gitu. Nah, dulu sebelum mengenal amunisi trail, motor trail ya, rakitannya dulu ya. Itu yang digunakan itu motor apa? Itu dulu saya menggunakan motor bebek. Motor bebek standar. Tugas juga mulia menggunakan motor bebek standar dengan keadaan situasi yang sangat terpencil. 8 bulan saya tugas di Sukamulya, terus dipindah tugaskan ke Desa Mekarsari. Nah, di Desa Mekarsari baru saya mengenal komunitas trail. Ceritanya gini, waktu saya pas posyandu di salah satu kampung di Cihalimun, kalau yang kelono pasti tahu. Jadi pas beres posyandu saya ngopi di warung, datang rombongan komunitas trail dari jalur kelono. Saya perhatikan, kok kalau lamun dimodif ya motor, jadi menjadi trail jika nak perjalanan teh mual seribu. Lebih mudah. Ya kan kontur tanah. Tadi itu ada sebuah pertanyaan yang terlewatkan ya jawabannya.
perjalanan waktu motornya berarti masih standar. Masih standar. Standar standar nih. Ban masih bulat. Masih ban biasa. Belum kotak. Masih ban bulat. Itu berapa jam dari Sukamulya ke Naringgul? Dari Sukamulya ke Naringgul teh kebetulan pas saya juga di sana tuh dan ada longsor. Jadi akses jalan utamanya tertutup. Saya muter ke jalan alternatif kurang lebih 3 jam. 3 jam dengan motor standar. Itu ke dari desa ke kecamatan 3 jam. Mulailah teracuni dengan anak-anak komunitas trail yang sering melalui sebuah akses jalur mondok. Iya, jalur mondok. Nah, ketika inilah kita singkat cerita motor teh mesti modif ya. Jadi mengefisiensi waktu. Iya, yang tadinya perjalanan dari desa ke Posyandu itu kurang lebih 6 jam. Kalau di Mekarsari ya dari desa ke Posyandu yang paling ujung Cihalimun. Cihalimun kurang lebih 6 jam. Tapi semenjak pakai modif trail itu bisa ditempuh dengan 2 jam setengah 3 jam lah. Berarti lebih cepat 3 kali lipat. Iya. Karena kan pengaruh juga itu kondisi ban. Benar. Terakhir kan pakai ban tahu, jadi karena tanah teh menggigit pun ya, malah macul. Tengah buis, tengah buis. Dan tikus cimir dari kemarin. Jadi itu sekitar tahun 2004 ya. 2004. Mulai teracuni akibat ada beberapa komunitas trail adventure yang sering melewati jalur lorong. Ya. Disitulah Paman Elok berkenalan dengan beberapa komunitas itu. Ya. Orang pertama yang meracuni untuk memodifikasi motor siapakah gerakan? Boleh diceritakan. Nah, itu orang pertama yang saya kenal waktu itu Mangkuteng. Mangkuteng dari dulu mah komunitas ban yang dari Kosambi Bandung. Oke, dia pakai TS. Padahal dia teh enggak ngajak saya bareng. Pas rombongan dia berangkat, saya ikut. Mulia mah ngawuh-ngawuh sendiri weh. Iya iya iya. Pas di jalur sekenal ya. Saya ikut jalur Gunung Kuning terus ke Cimaraga, akhirnya finish di Ranjang Buaya. Di Ranjang Buaya saya ditanya, hari akang di mana? Karena abis teh petugas ada di Sukamulya begini. Ya. Oh mantri, mohon. Tadinya jalan 15 orang yang ditensi sadayana. Bari kayaan terus ngegas. Oh. Bebek modi, trail. Trail. Ada kan mah TS, anu teu nyari awak teh di kebayangkeun modi di kampung sebelah kali tiga jodoh. Ya. Tensi di mobil. Ini benar kita menemukan bahasa aja sobre ker si gajah jodoh kenapa ini bayangkeun. Aduh racun. Gitu. Jadi join ya. Ayo batur manu ngari bonte, sok breaker. Ayo si akangnya mah awak. Cangkeng sih gak berang cangkeng. Jadilah di sana perkenalan dengan komunitas dari Kosambi. Kosambi di bawah asuhan Haji Uteng. Mang Uteng yang menggunakan motor TS. Mulailah terinspirasi untuk memodifikasi motor trail. Itu udah dimodif motor trail. Makanya saya ikutin. Trail. Tapi trail standar banget. Cuma ban yang diganti. Ban sama setan. Ya, kalau di era tahun 2000-an awal itu masih menjadi sebuah trendsetter ya untuk memodifikasi motor karena pabrikan itu cerah ya. Walaupun ada motor-motor hanya build up dan juga motor pabrikan yang didatangkan dari luar. Dan itu harganya tidak terjangkau. Jadi kita lebih memilih untuk memodif. Untuk memangkas budget sesuai isi dompet. Berarti John, dari kesimpulan, motor trail juga sangat berpengaruh dan mempunyai peran penting dalam dunia kesehatan. Nah, jadi karena nggak semua wilayah bisa terjangkau sama motor biasa. Ada satu kampung yang sangat terpencil, yang sangat membutuhkan petugas kesehatan. Tapi kalau ditempuh sama motor biasa itu susahnya minta ampun harus dengan bantuan 2 atau 3 orang. Tapi kalau pakai trail jalan setapak pun wilayah terpencil itu bisa tersentuh ya. Jadi ada sebuah peranan penting mengenai
mengenai motor trail yang digunakan sebagai kendaraan operasional buat dinas kesehatan. Itu motornya plat merah apa motor pribadi? Itu juga motor pribadi. Wow, sampai ada pengorbanan segitunya kembali. Seorang petugas kesehatan mengorbankan motornya untuk dicacam yang dijil motor trail rakitan demi mempermudah sebuah akses yang menunjang profesi sebagai orang kesehatan. Oke, pribadi kita lanjutkan bincang-bincang hangat kita masih bersama Paman Anton Thomas Ginanjar ataupun Paman Ewok dari Garabagan dengan sebuah simbol JPNT. Itu artinya jenggot panjang naik trail. Jenggot panjang naik trail. Kiri GTT banget ya? Ini GTT banget, ikonik banget. Sebenarnya kalau aksesnya dekat ya ke beberapa daerah apa seperti halnya PSC ataupun GTT Bandung, Cianjur ya. Sebenarnya Cianjur ya, lebih sering masih Cianjur dekat ke Mako dari official store. Ini bisa menjadi sebuah ikonik banget ya. Alhamdulillah. Oke, kita ceritakan lagi, teman. Di tahun 2004 itu jadi mulailah mengenal adventure ada beberapa komunitas dengan memiliki sebuah jalur yang sangat populer dari masyarakat pecinta motor adventure itu udah ada beberapa orang yang ingin dilideri oleh Paman Ewok sendiri. Jadi untuk perorangan ada yang dilideri, untuk komunitas juga banyak. Jadi dulu mah kan belum ada Android HP Cinetnet. Cinetnet. Kira-kira 10 enggak? Ya, 3310. Oh, 3310. Ya. Terus kendalanya kan di sana sinyalnya sinyal galar. Jadi walaupun HP itu tenaga galar. Ya, kan tenaga galar, mungkin sinyal kadang enggak SMS aja kan bukan isu kan. Anjay. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri juga ya untuk menjalin komunikasi beserta komunitas adventure. Jadi kalau komunitas dari luar wilayah itu kalau mau kita dari hari Kamis. Dari hari Kamis dan biasanya kebukanya Jumat atau Sabtu. Nyampe sana Sabtu berarti tadi di sana Sabtu. Edan anjing di leira ya sapoe. Aduh, eleh ya mah. Dihubungi di SMS, pemantri, ruang ke waktu, bukan ruang, saya di lideran ke Rancang Buaya, jalur Lonok. Oh, jadi saya berangkat ke Lonok, jadi balik ke, kan arah Bandung mah turun, mudun. Ya. Saya mau balik, tanya. Ya. Nah, ketemu sama komunitas, balik lagi, sampai Rancang Buaya. Jadi di rumah kalau belum ke Lonok teh, Candi Wisuda. Oh, jadi menjadi sebuah jalur ospek. Ya. Jalur wajib. Jalur wajib. Karena dulu mah dari Lonok sampai Rancang Buaya itu full tanah. Kalau sekarang udah sama. Sekarang mah udah ada yang di Lebat Beton, udah pengerasan koral. Ya ya ya. Rujak batu. Rujak batu. BJB, BJB. BJB what is the meaning of the BJB? Batu jeng batu. Batu jeng batu. Batu deh, batu deh. Kalau dulu mah full tanah. BDB. DBD. Dari batu, dari batu. Alhamdulillah pribadi jalur Lonok ini menjadi sebuah jalur yang sangat favorit untuk beberapa komunitas dan kayak adventure yang ada di Tatar Pasundan. Kalau belum ke Lonok, ini belum lulus menjadi penunggang motor trail adventure sejati. Nah, itu panjang jalur Lonok ketika di tahun 2004-2005 ya, itu sekitar berapa kilo ya? Kalau jalur Lonoknya mah itu hutan dari wilayah Lonok ke Cihalingun itu 12 kiloan. 12 kiloan. Tambah dari Cihalingun ke Rancang Buaya itu kurang lebih 30 kilo. Dengan melewati beberapa desa. 30 ditambah 12 sekian. 42 lumayan panjangnya. 42 km. Kayaknya datang bodo-bodo ting, Mbak. Kalau dulu mah sekarang ini dari Lonok nyampe Cihalimun, nginep semalam Cihalimun, pagi-paginya baru dilanjut. Kalau sekarang mah bisa 15. Bisa 15. Bisa bolak-balik, bolak-balik. Karena ada BJB-nya apa aja. Tapi kalau buat Sidon kayak ini bisa cukup-cukup di pay. Karena ketika menghadapi hujan pat, masya Allah, betapa beratnya cobaan hidup ini, ya Allah. Sebenarnya kan ada jodoh. Terus, tapi mana? Sangat, ayo nggak ngebetot lagi. Kan tiap malas jeng saya ketepuhan lagi si Don Gay lah. Dari awak. Oh, baik. Tapi tegak pun aku si beliau ini ketika,
ayolah ngejalur seperti halnya hari ini ya. Hayang di baturan pengangguran sukses Dudaya Tim Piatu. Saya bahasa anyar di Dudaya Tim Piatu untuk Mugami Toha. Nah, tadi John, kita kan sempat istirahat dulu tuh di Balai Gede. Ada si Ibu Heni. Padahal itu jaraknya tuh dari Balai Gede ke sini tuh jauh lah. Berapa jam tadi, kita hampir 3 jaman. Ya, tapi dia mengenal beliau. Berarti kukus rukanana isi paman ini ke mana-mana ya? Iya, betul. Jadi beliau ini dengan peranan rekan tentu bisa mengakses beberapa daerah yang sangat jauh. Sampai nama beliau ini terkenal di Bali. Sangat luar biasa. Jadi boleh diceritakan, ketika bertugas dalam dunia kesehatan itu pasien terjauh dengan pelosok terdalam itu daerah mana yang pernah suka dukanya? Kalau pasien terjauh dengan keadaan yang jalan tidak memadai, makanya daerah Mekarsari, Jelimun itu tuh. Jadi petugas desa Mekarsari sekaligus bisa menolong warga penduduk masyarakat Cidaun, desa Gelar Pawitan. Itu kan wilayah masyarakat desa Cidaun. Tapi perbatasan ini Sungai Cidamar, ini Cihalimun, ini Cipacet. Karena dari Gelar Pawitan terjangkau sama petugas kesehatannya mungkin. Jadi saya sering dipanggil ke sana. Tuh John, berarti anu dari kekurusukan hukul tengah si paman yang hukul dah mantri nusa jen makmungan. Jadi itulah uniknya seorang mantri suntik ya. Jadi dia cerita katanya ke kunon wing daik di Teang dan di Pangil. Pertama kali tugas ke Narenggo obatan, ada pasien, keluarga pasien menyusul, dia menyuruh ojek itu berada di Halimun dengan betul tanah yang jalan yang sitara, terus cuaca lagi hujan. Si bannya dipasang ngoronyong, pasang rantai. Si ojek itu dah berangkat dari Naringo jam 4 sore, nyampe ke sana itu jam 2 malam. Gila, lumayan. Itu trek malam, kondisi hujan dengan resiko pohon tumbang atau jalan longsor. Hewan buas, itu mah udah jadi makanan sehari-hari lah. Yang terinspirasi untuk saya belusukan ke pelosok-pelosok itu, cuman dihitung-hitungnya lebih mahal biaya ongkos ojeknya daripada biaya pengobatannya. Dari situ saya terinspirasi, jadi saya yang datang keliling kampung, habis pasiandu. Yang utama mah masyarakat awam mah dikasih penyuluhan tentang kesehatan. Sebenarnya banyak obat-obatan alami yang bisa digunakan daripada menggunakan obat kimia ya. Karena ada berbagai penyakit yang tidak harus pakai obat juga gitu. Betul. Terus si keluarga pasiennya kudatangna petugasnya, jadi si fisik-fisik sate nges asa ketolong gitu. Sugesti nate ya. Kudatang lagi, cari obat itu tuh nggak canggah, nggak dijampek. Itulah ada satu keberkahan silaturahmi ya. Nah, satu kan panjang umur, nah, memanjang keduduran. Jadi itu silaturahmi tong pegate kan eta kahiji menyangkut umur, kadulana murah rezeki. Jadi rezeki mah lain duit lain. Benar. Rezeki mah bisa kesehatan. Itu rezeki termahal. Bisa makanan. Benar. Jadi ini pribadi sangat luar biasa peranan beliau di dunia kesehatan, yang berani ataupun mau belusukan dokter G. Alexan Tantu anu kuliahna mahal-mahal puluh-puluh ratus-ratus juta-juta bahkan jangan di karota. Justru orang luar kalau mendengar kata Naringo, orang luar daerah yang ditugaskan di Naringo, kalau mendengar kata Naringo itu angker, horor. Naringo itu daya mungkin di bayangannya daya tangis daerah nama sudah terpencil bisa. Padahal kalau didatangi daerah Naringo itu luar biasa indahnya, alamnya masih keren asri. Ini yang menjadi sebuah obsesi seorang Erdogan, beserta Erdogan untuk
mengeksplor daerah pesisir selatan. Salah satunya adalah spot-spot yang ada di Narigo dengan view pemandangan. Beberapa bulan yang lalu sang aing pernah menjelajah jalur utama. Itu pemandangannya Eldorado banget. Ada beberapa air terjun ya. Kalau di daerah wisata itu kudu bayar kayak membayar terjun. Tapi daerah Narigo mah wisata alam gratis. Asal naik datang pemotoran nggak perlu bayar. Luar biasa. Eldorado. Land of Paradise. Anjing, Land of Paradise. Maksudnya artinya tanah surgawi. Tapi emang pas kita pas saya tadi kesana juga kan langsung disambut dengan hangat dengan bukan hangat dengan kedinginan dari sang kabut anjing. Jalan ke kadel. Tapi everybody sebuah tantangan tersendiri ketika kita melewati sebuah jalur lintas provinsi ya. Dari Bandung ke jalan nasional. Nasional. Tapi dengan size-nya S. Ya, tinggal dua desa lagi. Sisi-sisi ya. S. Alhamdulillah disambut dengan kabut yang sangat tebal sehingga jarak pandang hanya 5 meter dan jalanan yang licin dan si LNK sama sesawadatan hampir tadi ke Jimin. Sadu. Lamun anu pertama ke jalur Narigo perlu nucan apa rute dan apa jalan. Bisa masih banyak laka lantas kecelakaan ya, karena nggak tahu medan ngegas terus nyol pas tikungan bukan kita jurang. Kira. Tikungan bukan begini lagi berbalik. Kira. 180 derajat. Luar biasa. Jadi tikungan ini nyerali. Hari dah. Kelok 9 kalah, John. Tadi mah kelok. Kelok. Ya. Nanti bisa dicek di YouTube. Kita akan upload juga itu keindahan dari perjalanan tadi. Tapi yang gak kalah itu walaupun perjalanan sangat melelahkan dan ekstrim, ternyata orang-orang di sana itu sangat hangat. Kita udah kedinginan nih. Nah, betul. Nah, begitu kita nyampe ke warung, wow, disambut dengan hangat. Hai, dengan senyum yang sangat aduh hai. Nah, itu ciri khas orang lembur. Ramah tamah. Hanya kan ibu-ibu. Ibu-ibu gue udah pernah ngorak. Cocok. Ya belum tentu ngorak bakal jadi ibu-ibu. Hari itu jadi ibu-ibu berarti. John tadi kurang tanyakan budaknya John. Ah, pokok aing. Mau balik. Bisa disusul kemana? Ini semua keseruan kehangatan bincang-bincang dengan sosok yang sangat aing idolakan. Saya mengenal beliau ini sejak salah satu event yang ada di daerah Bandung dulu itu ada eventnya di Leopard. Bukan sebelumnya di Kapas. Pas Leopard dulu ya, event almarhum Mama Jajan itu dulu. Luar biasa, saya berjumpa dengan beliau, disambung lagi berjumpa dengan beliau di acaranya Kapas Merdeka. Dan kemarin, lama vakum ya dulu ya, di dunia ikan vakum. Dan kemarin di acara jasnya Desa Melati kita berjumpa dan ini adalah perjumpaan yang keempat. Semakin dekat semakin akrab. Loba dulur, ngenah, ibadah. Ikut barang dahar gratis. Penting dek silaturahmi. Wah, nah, pribadi. Jadi mama ada goreng lain berbahasa tapi ku sangu karena sangu is everything. Sangu adalah segalanya. Sangu mah nomor hiji. Ya. Jadi mun lalaki cicing gue di imah teh lain lalaki. Lain lalaki. Dan kudu cicing di imah mah awewe. Awewe. Lain lalaki mah kudu liar, dia. Mata kelobakan liar. Jadi ulin bari ngalawitan, ulin bari ikhtiar. Nah. Jangan orang kasih mir jangan. Naon? Orang sing aja dan padahal ke ulin ya. Ulin tapi hati yang sama cici di rumah. Ya, soalnya gini, ada sebuah pepatah dari orang tua bahwa kekasih sejati pepatah dari orang tua kekasih sesungguhnya adalah sangu. Karena sangu selalu ada di kala kita sedang lapar. Contohnya gini, udah balik gawe capek. Ayo mama majikan beli tanya nak, mah nyamut deh, benar deh, mah ekene sangu deh, benar deh, amplop yang muda, ya si mama nyamut deh, ah sangu, terima kasih.
Oke, geng-geng yang pribadi, ada satu pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan. Ini sangat penasaran sekali kan, dari tadi berkisahkan sebuah amunisi kuda besi yang digunakan untuk menunjang sebuah profesi sebagai mantri belusukan ataupun mantri leader ya. Kan pertama pakai motor smash ya. Nah, sekarang udah berganti, berubah wujud menjadi inilah Mega Pro. TS Murtan. Ya, jadi dari semes sampai ke perwujudan seperti ini, kita nggak sejak seberapa motor sih anu jadi korban. Korban keganasan tuh, ceritanya. Pertama semes, kedua Mega Pro, Mega Pro, ketiga Win, Win, keempat Tiger, Tiger, Tiger itu baik juga Mega Pro. Karena merasa nyaman. Mega Pro. Jadi lima amunisi yang empat sudah gugur, gugur jadi sangu, yang pikirannya jadi sangu. Tapi ya, Win sebenarnya sejarahnya tuh kali orang KTM, Win, KTM bilang harga dirinya. Ngalaman, ngalaman. KTM tuh mana yang nyali, karena bisinya salah pun KTM jalan. Sebetulnya bukan katanya mau jalan, karena di Narigul ini dengan sebuah spot hutan yang masih alami, masih banyak binatang buas, ya. Jadi mereka khawatir dicapuk. Di opi. Lalu dia harapkan berewokan mas, yaudah. Si di opi itu maunya. Balik. Oke, sebuah kehangatan keseruan ketika kita bisa menyambangi kediaman dari Paman Anton Thomas Ginanjar ataupun Paman Ewok dari Garabagan JPMT. Ya. Kita sudah banyak bercerita tentang artisan dan mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan untuk seluruh anak pribadi bahagia dulu Aing. Ya, untuk pesan saudara-saudara yang hobi trail mah, kalau lamun asup kalau rumah anak ulah ngomong somprau. Jadi di alam jaya teh hirup teh terserangan ayam makhluk lain anu hirup di tempat. Jadi berpamitan ulah kudu terjaga sopan santun lah di mana-mana oke. Di nama mereka mana atau mereka rumah ge mungkin amin. Satu lagi top pokok macam bismillah etama utama. Oke, everybody, saatnya sang Aing pamit undur diri, masih di channelnya Abah Abu Adventure. Sampai berjumpa dengan Kesos El John di sana, and the Batman John Gisbert. Masih banyak hal-hal yang akan kita kupas habis mengenai para pahlawan tanpa kata jasa di acaranya Jelajah Merah Putih Indonesia Tanah Air Beta. Dan see you everybody, saya El John bersama Anton Thomas Ginanjar alias Aewok mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everybody and I love you.